berada di sini. Di Istana Garuda, dan ruangan ini adalah ruangan untuk konversi pers, baru pertama kali digunakan ya sekarang ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem. Dulu banyak yang bertanya, Pak Iya bisa berjalan kota Nusantara ini, IKN ini? Apa Iya bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, dan tadi ternyata sudah foto-foto bersama di Istana Negara di depan. Acaranya harusnya fotonya di Istana Negara dengan saya, dan ke sini bersama-sama, tapi karena saya ditinggal ya berarti enggak foto dengan saya. Tapi enggak apa-apa, nanti kita foto di sini. Ada tempat yang bagus yang juga tidak semua orang bisa masuk dan bisa berfoto. Nanti kuncinya saya buka, kita foto di sana. Saya menyampaikan itu artinya apa? Artinya biar nanti waktu yang berbicara. Karena membangun sebuah ibu kota seperti Nusantara ini butuh waktu, butuh proses. Tidak hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, bisa juga 20 tahun untuk menjadi sebuah ekosistem besar, ibu kota besar, negara besar, Indonesia. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap. Yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini kelihatan semuanya. Ini adalah tempat tertinggi yang bisa melihat ibu kota kita. Dan ini memang ruangan yang paling baik. Bapak, Ibu nengok ke belakang kelihatan semuanya. Sekali lagi, semuanya butuh waktu dan semuanya butuh proses. Ini membangun sebuah ibu kota negara, dan negaranya bukan negara kecil tapi negara besar.